Petik mentah, ujungnya sampai sampai kapan tetap mentah. Ini lah kok nih di atasnya begini nih. Mana? Ini dulu. Itu yang itu. Ini lah kok. Oh itu. Itu kayaknya udah tua tuh. Ini. Kalau ngajakin ngomong gimana? Kalau tiap hari ngajakin ngomong jadin? Jadin, gimana? Sehat-sehat ya. Terus apa lagi? Lahirnya normal. Duduk. Hehehe, bukan ya. Dan sekarang umurnya segini, 20 minggu nih udah bisa melek merem dia dalam. Dia juga mendengar dari luar rahim walaupun tidak jelas. Kayak kakak ngajakin ngomong, halo adek, gitu. Ya ngerti. Bunda kan lewatnya tangan itu. Bunda kan lewatnya kan dari perut. Iya, kan dari plasenta itu ya, Kak. Kadang-kadang ibu-ibu, aku udah kepingin kok lahir. Tapi di dalam inner kita kadang-kadang emosi, bukan emosi apa ya, secara alam bawah gak sadar kita menolak lahiran itu ada. Nah itu yang perlu di work out makanya dari sekarang. Cemas, takut, gitu. Bilangnya sih gak cemas, tapi kadang-kadang ada yang cemas, takut, masih kesimpan, kadang-kadang suka gitu. Waktu itu pasien saya juga saya tanya, mbak saya udah pengen lahiran, kok udah pengen lahiran, digali lebih dalam, ada masalah. Pikiran apa-apa lagi, harus lepas semua trauma. Makanya kalau ada trauma masa lalu mohon dibersihkan dari sekarang. Mumpung ini masih lama. Bahkan masih trauma kelahiran kemarin kan, yang menggigil lama di ruang operasi segala macam. Nah, itu masih diselesaikan dari sekarang. Mesti harus plombar. Itu PR, emotional homework-nya mesti. Okay.